Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kali ini saya coba akan mentransplant. Bahasanya siapa? Nggak tahu lah. Intinya ini ada tanaman miana liar. Ini biasa ada di sawah-sawah atau di pinggir-pinggir sungai. Jenis miana ini kalau di tempat teduh dia akan dominan berwarna hijau. Warna coklatnya nggak keluar. Tapi kalau dia ditaruh di tempat yang panas dengan nutrisi yang lumayan, dia bakal berubah warna. Oke, dan kita akan coba pindahkan atau kita potong. Kalau kita cabut dia akan layu ya teman-teman. Untuk jenis miana ini lebih baik dipotong lalu dipindah ke media tanam, dia bakal tumbuh. Gunakan pisau yang tajam, lalu pilih yang batangnya bagus atau sudah agak tua ya teman-teman. Contohnya yang ini nih. Kita bakal potong di bagian bawahnya. Duh, nggak kelihatan ya. Kita coba shoot lebih dekat. Oke, saya akan ambil ini. Nah, yang ini nih. Potong. Seperti ini teman-teman. Upayakan proses pemotongannya itu baik, jangan sampai pecah. Kalau di bagian sini sampai pecah atau mengalami pemecahan, itu akan memudahkan dia cepat busuk. Nah, kalau teman-teman mau tanam, nggak usah terlalu dalam, cukup ditancapkan aja. Nah, di bagian sini teman-teman bisa buang seperti ini. Karena akar akan tumbuh di sini, di setiap rosnya atau tungkai dasarnya di sini. Ini kita zoom lebih dekat. Nah, di sini akar akan tumbuh nantinya. Di sini. Kemudian oleskan bawang merah di sini. Oleskan bawang merah di badannya ini, lalu tancapkan. Nah, di sini saya sudah menyediakan media tanam. Di sini ada merang padi ya. Pakai sekam juga boleh, pakai apa aja juga boleh. Kalau kita di sini menggunakan pupuk kandang, kotoran kambing yang sudah dikeringkan atau udah kering, lalu dicampurkan dengan merang padi dan sedikit tanah. Jumlah tanahnya sedikit ya, teman-teman, jangan terlalu banyak. Seperti ini, dia mampu mengikat kadar air, jadi adem di dalamnya sini, adem, nggak panas. Ada beberapa teman-teman yang menggunakan media merang tapi panas karena merangnya belum membusuk. Jadi kalau teman-teman merang itu jangan langsung ambil masih kering, siram dengan air, diamkan tando beberapa hari, lalu urai di tempat terbuka. Kalau sudah agak membusuk lalu taruh di sini, campur dengan media apa namanya, pupuk kandang ya, bisa pakai sekam atau apa saja terserah kalian. Ini nggak usah pakai obat-obatan, alami aja kayak gini. Nah, nanti kalau sudah diaduk seperti ini, kalian tancapkan ini yang sudah diolesi dengan bawang merah seperti ini. Nah, nggak usah terlalu dalam teman-teman, kalau terlalu dalam nanti busuk batangnya. Nah, udah kayak gini, udah diemin aja, taruh di tempat yang teduh. Dapatkan sinar matahari pagi dan sore. Matahari terik jangan, nanti layu. Kemudian usahakan kalau menyiram itu jangan di daunnya. Daun miana itu sensitif, kena air dia bakal lunglai. Jadi menyiramnya di bagian bawah. Untuk penambahan pupuk bisa dengan obat-obatan, perangsang akar atau apa saja terserah sama teman-teman. Kalau saya kayak gini ya.